Ya, guys, langsung kita uji coba ya. Sudah kita colokan untuk jigsaw-nya atau gergaji listrik, guys. Ya, ya seperti ini ya, guys. Mantap, guys. Ya, bornya langsung kita. Jadi sangat ringan ya bor juga ya, guys. Dan dua-duanya, guys. Kita uji coba, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Ya, guys. Jadi di depan sini ya sudah ada power box rakitan dengan menggunakan panel surya atau power box tenaga surya, guys. Kita akan uji coba box ini, guys. Dan sekarang sedang uji coba charging ya, guys. Jadi di depan sana sudah ada panel surya sebesar 100 WP kali 2, guys. Dan kita sistem paralel, jadi 200 WP, guys. Dan lumayan cukup panas cahaya di siang hari ini, guys, ya, dari sinar matahari. Kita akan tes uji coba dengan memakai beban juga, guys. Jadi power box ini buatan sendiri dan kita akan share alat-alat apa saja yang dipakai di dalam power box ini, guys. Nanti kita cantumkan di deskripsi. Oke, langsung kita uji coba, guys. Mumpung ada panas dengan beban gergaji listrik dan bor, guys. Guys, jadi sebelum diuji coba, kita lihat ya panel surya 2 biji, yaitu 100 WP kali 2, guys, jadi 200 WP. Dan ini kabelnya ya, kabelnya langsung masuk ke sini, guys, ke power box. Ya, jadi power boxnya kita akan lihat untuk parameter baterainya, guys. Jadi mendapat berapa saja dan baterainya yang ada sekarang berapa volt. Ya, kita zoom, guys. Ya, jadi parameternya seperti ini, guys. Ya, jadi mendapat 13,4 volt ya, guys. Dan mili ampere, berarti baterai hampir full ya, guys. Dan parameternya seperti ini. Ya, kita lihat juga, guys, untuk output dari solar panel ya, guys. Jadi seperti ini terbaca ya, guys. Ya, jadi output dari solar panel ya mendapat 19,9 volt, guys. Ya, jadi seperti ini ya, guys, untuk power box-nya ya. Jadi ada indikator baterai dan ada watt meter dari solar panel dan ada SCC untuk charging ke baterai, guys. Oke, langsung kita uji coba, guys, untuk beban, yaitu dengan gergaji listrik dan pemakai bor juga, guys. Ya, jadi bebannya ya, guys, kita lihat di sini ya, yaitu 400 watt ya, guys, dengan gergaji listrik atau jigsaw ya, seperti ini. Dan bornya ya, bornya sekitar 350 watt. Guys, oke, langsung kita uji coba memakai power box ini dengan 200 solar panel, guys, seperti di depan. Ya, guys, langsung kita uji coba ya. Sudah kita colokan untuk jigsaw-nya atau gergaji listrik, guys. Ya, ya seperti ini ya, guys. Mantap, guys. Jadi lumayan kuat. Uji coba ini, guys. Oke, kita tambah lagi, guys, bornya ya. Jadi bornya kita colokkan juga seperti ini, guys. Jadi memakai bor juga. Ya, bornya langsung kita. Jadi sangat ringan ya bor juga ya, guys. Dan dua-duanya, guys, kita uji coba, guys. Ya. Jadi power box ini
lumayan kuat guys, dengan beban kedua beban 700 watt ya guys, jadi watt 350 yang bornya dan yang jigsaw-nya 400 watt guys. Ya, oke guys. Jadi uji beban dengan memakai power box buatan sendiri guys. Ya, jadi power box solar panel ya guys. Dengan memakai beban solar panel 200 WP. Dengan beban-beban yaitu jigsaw dan bor guys. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.